Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau tutor nih, ada request dari subscriber saya, Kak Kelondong yang kunaikan syukurku itu bagaimana cara main brassnya. Oke, saya akan langsung tunjukkan aja buat kamu khususnya ya. Ya, oke, kalian sudah tahu ya, kita harus setting dulu pertamanya di apa namanya, di Latin stylenya ya. Kalian udah tahu di foro. Iya. Oke, saya akan deketin aja. Di foro, iya tuh di Latin. Latin, lalu ke foro. Ada di P2. Nah, temponya boleh dikurangin dulu. Ya, 90 juga. Sebenarnya enggak 90. Ini supaya untuk membantu kalian aja waktu melihat tangan saya. Pas lagi main brassnya nanti enggak terlalu cepat ya. Oke, okay. Lalu seperti biasa kita masuk ke function, kita mau buat di menu 2 jangan lupa, lalu ke multipad creator. Oke, okay. Kita misalnya mau taruh di mana? Di 3 deh atau 1 terserah ya, 1 ya guys. Oke, okay. Di sini, oke, okay, di 3 aja deh ya, saya mau 2 atau di 3. Oke, okay, saya pakai yang sudah ada shaker and tambourine ya, sudah ada adjust di sini. Jadi kalian cuma tinggal gantiin aja ya. Jadi kayak niban gitu, tapi nggak niban ya. Ini lalu nanti tinggal rack ya. Oke, okay. Di sini rack, terus nanti apa metronomnya lambat gitu ya. Tarat, 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 ya. Oke, saya akan taruh dulu ya kamera saya ya supaya bisa ngelihat jari saya atau tangan saya untuk memainkannya. Oke, guys. Ya, saya pakai di sini ya, guys. Ya, jadi teret. Ya, kita akan coba ya, guys ya. 1, 2, 3, 4. Oke, okay. Ini cuma sekali, nggak perlu di repeat ya. Tapi kalau mau di repeat, kalian hanya tinggal stop, terus nanti tekan lagi, ya. Oke, okay. Sulit nggak? Oke, okay, saya ulang lagi ya, guys. Jadi kita coba ulangin di sini. Ya, di 3. Saya stopin dulu ya. Oke, okay, guys. Ya. Jadi ini ya, saya satu-satu ya, guys. Ya. Ya. Ya, ulang ya, guys. Jadi terus G tapi on D. Ulang ya. C G G D
Oke, gampang ya guys. Itu aja saran dari saya. Dan terus bagaimana cara buatnya satu, ada di bagian ini kalian pasti tahu ya. Yang keduanya di bagian yang ya di sini ya, di multipad keempat saya juga udah buat, gampang juga. 3 4 1 2 3 4. Oke, kalian tinggal edit. Ingat seperti saya pernah ajarin. Saya deketin aja ya, biar kalian ngerti. Kalau yang itu, ingat selalu di nol semua ya. Sorry, posisinya harus dipindahin dulu kursornya. Keterangan nih kayaknya. Oke. Sini, geser lagi, geser sampai nol ya. Kenapa nol? Karena itu adalah di tiap satu ketukan biar tepat pas di ketukannya. Bawa lagi. Iya. Itu kelebihan. Oke, udah oke nih. Nah, terus yang di pertamanya di sini, yang di bagian itunya apa? Ada synthesizer-nya. Soalnya aku ngambil di sini guys, di scene. Lalu saya ngambil di friends. Oke. Lalu tinggal dimainin. Nah, ini suaranya masih kayak agak besar. Jadi kalian harus pakai kontrol yang modulasi. Terus kita akan tinggal mainin aja. C, D, E minor, nah, G on B ini. Jadi sebenarnya di sini, ya, E minor, ya, C, D, E minor. Aja ya, coba function kita mau ke multipadnya. Record, oke, okay. Lihat metronomnya. 4. Stop. Nah, oke, okay. Ya. Terus tinggal di edit. Nah, karena ini nggak berhubung dengan rhythm, kalian nggak perlu sulit-sulit harus sampai dibuatin 480 satu. Jadi kalian hanya melodi ini enaknya gampangnya. Jadi kalian nggak perlu kayak samakan dengan rhythm ya. Kecuali kalau kalian mau di repeat, nah ujung ini harus ada di nol posisinya. Ya, supaya nanti timingnya waktu dia ngebalik lagi ke awal, jadi nggak terlalu cepat tapi atau nggak terlalu lambat tetapi pas. Ya, kita ngikutin ketukan ya, coba ya tuh 2, 3. Kita tekan multipad 1, 1, 2, 3, 4. Iya kan? Ulangnya juga pas. Karena kita tadi yang di ending itu buat nol. Kasihan begitu besar. Oke, stop. Stop. Oke, ngerti ya guys. Nah, sekarang yang di bagian kedua nih, kita mau buat lagi sekalian deh. Suaranya saya ambil yang gini lah guys, the woodwind. Terus saya pakai yang cari dulu ya. Nah, bagpipe. Jadi, begitu. Ya. Jadi gini.
Jadi pada waktu sementara kita coba. Jadi pas lagi. Lagi. Oke. Tadi yang multipad satu ini saya nyalain sebagai bantu ngebantu doang. Ya, yeah, sekarang kita coba ya. Kita record ya, guys. Sorry. Di 2 ya, jangan lupa ya, jangan sampai nabrak ya, di B. Sini ya. Chord. Jadi nanti kita akan lewatin dulu satu bar. Jadi 2 3 4 1 2 3 4 boleh. Jadi kalian boleh terserah timingnya di mana. Ya. Oke, sekarang kita coba dari ketukan pertama aja ya. Jadi taret taret taret. Oke. Ya. 4 Oke. Nah, sekarang kita cuma paduin ya. Misalkan kita mau pakai yang tadi kita bunyi. Sama multipad 1. Multipad 1 sama multipad 4 kita sama-sama. Yep. Nah, ulang ya. 3 4 tekan. Nah, begitu. Jadi kalian nanti atur aja ya bagaimana, tetapi kurang lebih seperti itu ya saya buatnya. Oke, itu aja guys ya. Kira-kira bisa membantu kalian semua, dan jangan lupa untuk terus berlatih. Thank you buat pertanyaannya ya. Oke, God bless you, see you. Hai guys, tadi ada tambahan, kalian harus atur tadi pada waktu yang sudah kita buat itu di bagian yang tadi, yang ini multipad kedua ya, function dulu, lalu multipad creator nih, repeat nih, jangan di onin, di offin aja ya. Jadi kalian bisa terus pakai sesuai dengan kebutuhan, kapan mau diulang lagi ya. Jadi kalau misal di onin lagi nanti akhirnya akan sedikit kacau kayak tadi ya. Kita cobain ya guys, tekan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menghembuskanku. Oke, okay, stop. Oke, okay. Kalau misalkan seandainya kalian nggak di onin kayak tadi, contohnya tadi agak kurang pas. Kan? Nah, kita mau nyanyi. Kasih yang begitu. Nah, ya kan? Dia menyosor aja tuh yang di sini ya. Jadi sebagai tips aja, tambahan tadi. Dibuat ininya di offin aja ya. Jadi yang semuanya repeatnya di on. Oke, okay? Ngerti ya? Oke. Okay.